jangan lupa tososan dulu. Vicky, Nao, maju ke depan. Unity sih saya tahu ini udah bertahun-tahun, total udah ada 4 tahun ada ya? 5 tahun tahun ini. 5 tahun, tepuk tangan dong buat Unity, keren. Makin kompak, solid, dan berkarya terus ya. Amin. Kalau Magic Monsta sudah berapa lama ini? Kita baru debut di bulan ini. Baru bulan ini, sudah mengeluarkan single? Sudah. Oke, dari Bandung kalau tidak salah ya? Bandung. Oke, kalau gitu ini dari Bandung, kalau ini dari berbagai macam daerah di Indonesia. Lebih jauh lagi, kita mulai saja permainan. Satu tangan dekat tombol, satu lagi di belakang, bersiap. Kami tak mensurvei 100 orang, ada 7 jawaban teratas di layar. Kan kalau kalian tuh penyanyi ya? Yes. Saya adalah host atau presenter. Lalu pertanyaannya adalah, apa yang berhubungan dengan model? Photoshoot. Photoshoot, oke. Okay. Cepat, kita lihat survei membuktikan. Ayo, 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 ayo. Ada nggak? Ada. Photoshoot atau kamera masuk situ juga nomor 4. Nah, kalau bisa lebih bagus boleh bisa main kalau mau. Apa yang berhubungan dengan model? Pose. Pose, oke. Coba survei membuktikan. Ah, tidak ada. Tidak ada. Padahal itu sangat masuk akal tapi tidak ada di survei. Unity, mau main atau lempar? Main. Langsung main, gak main ya. Sorry now, kita main dengan Unity. Oke, tadi saya bilang kalian tuh berasal dari berbagai macam daerah ya. Iya. Vicky itu dari? Palembang. Palembang, Wongkito Galo. Ferli dari? Gorontalo. Gorontalo. Fajri dari? Bandung. Bandung. Saya juga Bandung, kok Bandung itu karena Rasep gitu ya. Shandi dari? Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Dan Swenson dari? Salatiga. Salatiga, tuh. Keren loh. Hebat tuh. Swenson Salatiga aja hebat, gimana kok cuma salah satu ya? Tapi di sini jangan sampai Salatiga alias Teto Tiga. Berarti Swenson dari daerah Teto Tiga. Salatiga. Iya. Jangan lempar, makanya sapu bersih ya. Amin. Ferli, siap? Siap. Ada hubungannya dengan model, gampang ini baru 1 dari 7. Ferli, apa yang berhubungan dengan model? Makeup. Makeup, oke. Survei membuktikan. Identik dengan model tuh apa? Siap. Apa yang berhubungan dengan model? Outfit atau baju, pakaian. Baju, fashion. Iya. Fashion. Iya. Nah, baju kamu tuh selalu unik, menarik. Ini apalagi Unity semuanya tuh. Amin. Ini kayak model. Amin. Nah. Amin. Survei membuktikan. Oke. Yo, Sandi, jangan sampai salah lagi. Teman-teman Bukit Tinggi lagi nonton nih. Beban gak tuh? Iya, beban ya. Apa yang berhubungan dengan model? Tinggi. Tinggi. Model nih, iya. Padahal tiang listrik juga tinggi, bukan model. Survei membuktikan.
Makanya orang kok saya bilang saya model pada gak percaya orang saya model. Beneran nih. Karena saya maksudnya tuh modelnya model cilik. Oke, Sweden, siap. Apa yang berhubungan dengan model? Ekspresi. Ekspresi, oke. Survei membuktikan. Ini dari 7 baru 3, ini gampang, ini gampang. Yang umum-umum aja dulu kayak tadi tuh. Tinggi, fashion, photoshoot. Yuk diskusi. Ini satu kali lagi salah selesai loh. Kalau model tuh identik dengan apa? Selain tinggi, apalagi nih Vicky siap. Gampang. Apa yang berhubungan dengan model? Aduh. Ayo. Langsing. Semua ada waktunya, gak bisa menunggu kamu menjawab. Sayang sekali. Ayo, ayo. Iya, ini gampang, itu gampangan nih. Apa yang berhubungan dengan model? Catwalk. Kayla, apa yang berhubungan dengan model? Cantik atau ganteng? Cantik atau ganteng. Anin, apa yang berhubungan dengan model? Menarik. Menarik beca. Siva, apa yang berhubungan dengan model? Cantik dan menarik. Cantik. Cantik, ganteng, menarik. Catwalk. Now yang menentukan, boleh ambil salah satu jawaban. Atau punya jawaban sendiri, bebas. Apa yang berhubungan dengan model? Cantik atau ganteng? Cantik atau ganteng. Survei membuktikan. Cantik, ganteng, tampang. Gampang banget. Gampang banget. Bisa gak kepikiran gitu ya. Apaan mereka tuh ya. Iya. Dan ini 1 juta belum keluar nih. Kita lihat nih. Nomor 7-nya. Model tuh kadang gak lepas dari gosip. Nomor 6-nya adalah catwalk. Ada. Dan itu ada 1 juta rupiahnya. Oke, gak apa-apa, gak apa-apa. Yang penting nilai direbut. Oke, dan nomor 3-nya adalah langsing. Langsing tadi kurang cepet, gak usah banyak mikir-mikir, jawab aja. Dan tadi nomor 1-nya ganteng, berarti aku tuh gak tinggi tapi ganteng. Oke. Nilai dari Unity langsung direbut untuk Magic Monster. Oke. Yuk, mungkin masih tegang. Kita lanjut yuk, ini dia double point. Menyia-nyiakan kesempatan. Tadi 3 juta rupiah hilang. Kali ini saya punya 7 juta rupiah. Salah satunya ini ada lucky number 3 juta dan akan diperbutkan oleh pemain kedua. Fenly, Siva, maju ke depan. Oke, Siva, Fenly, siap ya. Semangat dong. Coba Siva juga, oke. Nih, 3 juta nih. Ya. Ini bisa saya berikan ke Siva ataupun Fenly jika jawabannya ada dan juga paling penting adalah menebak jawaban tersebut ada di urutan keberapa. Kalau tepat langsung 3 juta rupiah. Satu tangan dekat tombol, bersiap. Kami tamu survei 100 orang, ada 5 jawaban teratas di layar.
Pertanyaannya adalah apa yang orang lakukan? Berarti jawabannya adalah yang dilakukan orang. Deskripsikan dalam sebuah kalimat. Apa yang orang lakukan saat kakinya kesemutan? Memanjangkan kakinya. Memanjangkan kakinya. Oh iya. Diluruskan, diluruskan. Oke. Okay. Oke. Okay. Untuk dapat 3 juta, kamu harus bisa menebak jawaban tersebut ada di nomor berapa? 1, 2, 3, 4, atau 5. Tebak aja. Kalau tepat, 3 juta. Nomor berapa? 1. 1. Ragu, penuh pertimbangan. Jawab, mau ganti enggak? Bebas. Kalau mau ganti boleh, kalau enggak boleh. Yang jelas kalau tepat tebakannya dapat 3 juta. Nomor berapa? Ayo. Ini jangan terlalu banyak pertimbangan loh Unity dari tadi ya. Ya udah, aku ganti. Ganti nomor berapa? 2. Gak jadi nomor 1. 2. Ini fix kenapa 2. Unity tuh kayak harusnya tuh pede, ini jadi kayak enggak pedean gitu. Kenapa ya? Ya aku pede nomor 2. Jadi nomor 2. Berapa? 2. Sekali lagi, kalau mau ganti boleh. Banyak banyak ketakutan ya ini ya. 2. Sekali lagi saya nanya, nomor? 2. Survei membuktikan. Tiga juta kembali mereka menyia-nyiakan kesempatan. Hanya sebuah ketakutan dan ketidakpedean. Mau main atau lempar? Main! Main atau lempar? Main atau lempar? Mikir lagi! Mikir lagi! Pertimbangkan lagi! Main atau lempar? Main, oke. Okay. Kita main lagi dengan Unity, oke. Okay. Gue itu kakak kalian lah ya, gue anggap ya. Iya. Jangan apa-apa tuh ragu-ragu, overthinking, ragu, pertimbangan. Hajar anak muda kok gitu. Yeah. Ini cuma permainan. Harus dibutuhkan kecepatan dalam menentukan. Petot. Maaf Pak Irfan. Oke, umum saja, relax saja, umum-umum. Yang umum, siap? Oke. Pernah kesemutan dong? Pernah dong. Nah, flashback lagi kesemutan. Oh iya katanya ditanggung jarkeun cek orang Sundamanya. Dilurusin kakinya. Diluruskan. Nah, pas lagi kesemutan, biasanya kok Fajri coba. Apa yang orang lakukan saat kakinya kesemutan? Relax. Relax tuh? Relax tuh tiduran. Tiduran. Ya, tiduran. Ya. Aduh, bentar. Survei membuktikan. Hey. Yo, ayo. Gak apa-apa, gak apa-apa. Yo, fokus lagi, fokus. Siap, Sandi. Pikirkan lagi. Kaki kamu kesemutan. Bayangkan kaki yang kesemutan. Udah. Apa yang orang lakukan saat kakinya kesemutan? Duduk. Survei membuktikan. Duduk. Pemirsa itu berimajinasi saja, memikirkan apalagi ini pasti pernah kejadian. Tinggal flashback, gue kalau kesemutan tuh ngapain ya? Diapain ya? Yuk, diskusi. Sekarang kalau kamu salah lagi, ini benar-benar salah 3. Bahaya ini, siap. Kesemutan, siap ya? Ya. Apa yang orang lakukan saat kakinya kesemutan? Dipijit. Pijit. Pijit.
Survei membuktikan. Dipijit. Yes, betul. Betul. Gak jadi salah tiga, gak jadi. Ayo. Ini kayak gitu aja udah. Dipijit, ada dilurusin, apalagi ya. Gue kesemutan, kok gue kesemutan sih. Oke, Vicky. Pernah kesemutan kan? Pernah. Nah, kalau kamu kesemutan biasanya gimana? Apa yang orang lakukan saat kakinya kesemutan? Stretching. Stretching. Gini. Oh. Peregangan. Ditarik-tarik atau gimana gitu. Betul. Kali aja manjangin dikit. Benar. Ya, benar. Survei membuktikan. Sayang. Oke. Kita rebut lagi ya. Oke. Geng cowok kayaknya belum tenang. Geng cewek, ayo lebih bagus lagi. Tadi berhasil merebut 43, sekarang ada 88 poin. Oke. Dan juga ada 2 juta rupiah. Yeah. Tadi 1 juta gak jadi ya? Kali ini 2 juta harus jadi loh. Okay. Ini tersembunyi di antara nomor 2, 4, dan 5. Siap. Seperti tadi kasih masukan, beda-beda lebih bagus. Wia. Apa yang orang lakukan saat kakinya kesemutan? Lari-lari kecil, kayak lari-lari. Entak-entak gitu, aduh. Oh, dientak-entak. Biar enggak kesemutan lagi kan. Oke. Okay. Hilang gitu. Kayak hilang kakinya loh, tapi yang hilang. Siap. Apa yang orang lakukan saat kakinya kesemutan? Didiemin aja. Diemin aja? Iya, diemin aja. Diemin, lama-lama juga hilang semutnya ya. Anin, apa yang orang lakukan saat kakinya kesemutan? Lari-lari kecil. Siva, apa yang orang lakukan saat kakinya kesemutan? Berteriak kesakitan. Oke, okay. Now berteriak kesakitan, lari-lari kecil, sama Kayla ya diamin aja. Siap, ada 2 juta loh, ada nilai 88. Kapten harus bisa menentukan, siap ya. Apa yang orang lakukan saat kakinya kesemutan? Berteriak kesakitan. Survei membuktikan. Ini 2 juta gak keluar, perebutan nilai pun tidak terjadi. Selamat untuk Unity mempertahankan nilainya. Oke. Sebelum kita buka jawabannya apa saja, ini kalau saya yang dilakukan itu boleh dicoba, boleh enggak pas lagi kesemutan. Udah kalau saya tuh ambil gula situ biar semutnya pindah ke situ. Lagian kan kesemutan, pasti kita sering kesemutan ya, orang kita manis. Ya kita lihat ya, sambil kita cari 2 jutanya di mana. Apakah di nomor 5? Nomor 5 adalah dipukul-pukul. Atau mungkin tadi dihentak-hentak bisa masuk. Nomor 4, apakah 2 juta di sana? Digoyang-goyang gini. Kan makanya kesemutannya di kaki, bayangin kakinya tuh digimanain aja. Baru sadar waktu ngeliat. Tuh bener kan, iya digoyang-goyang. Harus dilakuin, iya. Iya. Kalau kesemutan kaki, goyang-goyang kaki. Semutan ini. Kok yang lainnya goyang-goyangin juga. Iya. Nah, kepala, badan. Dan 2 jutanya ternyata ada di nomor 2. Nomor 2-nya adalah 2 juta nih.
didiamin. Ah, sayang banget. 2 juta. Itu yang paling paling masuk akal, diemin aja udah hilang sendiri. Gitu. Enggak semua orang kesemutan teriak juga. Iya, Oke, sip kalau begitu. Jadi nilainya dipertahankan oleh Unity. Oke. Ini ya. Dua-duanya belum dapat uang tapi sudah dapat nilai. Kita lihat Magic Monster nilainya adalah 43 poin. Kalau Unity nilainya adalah 88 poin. Unggul. Ayo. Kita harus lebih semangat lagi karena di sini hadiahnya besar di Quick Round. Quick Round, saya punya hadiah besar, ada 10 juta rupiah. 10 juta untuk peserta, buat penonton juga 10 juta rupiah. Jadi penonton dikasih kesempatan yang sama jika peserta tidak bisa. Kayaknya peserta bisa. Pokoknya tugasnya adalah menebak top survei. Harus jawaban teratas ya. Dan ini dimainkan oleh semua peserta. Maju ke depan, let's go. Orang pertama, orang kedua. 3, 4, 5 ledakan. Yuk, bersiap. Secara bertahap, nilai uang akan lebih besar. Kita mulai dengan 1 juta rupiah. Satu tangan dengan tombol, bersiap. Tebak top surveinya. Soalnya adalah produk apa yang beraroma bunga melati? Teh. Survei membuktikan. Teh melati. Ini teh melati. Betul. Nao, produk apa yang beraroma bunga melati? Parfum. Ini benar. Yang kita cari top survei. Kalau itu bukan top survei, siap Fenly. Begitupun Siva. Survei membuktikan. Siap. Oh. Iya betul. Parfum. Akhirnya dapat uang nih, 1 juta rupiah. Oke, silakan. Fenly maju. Fenly di sini. Orang kedua Siva. Oke, orang ketiga mendampingi di belakangnya, kita tambah hadiah 1.500.000 rupiah. Satu tangan dekat tombol, jawab dengan cepat, tebak top surveinya. Apa kejahilan yang dilakukan ketika ada teman yang sedang tidur? Di videoin, iya di video atau di difotoin. Foto, iya. Ntar pas dia ulang tahun baru diposting. Survei membuktikan. Ada. Oh. Iya betul, di foto atau video. Nih, 1.500.000 rupiah. Majri maju. Berhadapan dengan orang ketiga juga, Anin. Hadiah lebih besar, 2 juta rupiah. Iya, penonton mulai bete. Siap. Tebak top surveinya, soalnya adalah pekerjaan apa yang sering mengucapkan ada uang pas? Ojek online? Oh ya, sopir ojek online. Survei membuktikan. Ayo, masuk akal, apakah tetap survei? Bukan. Amin. Pertanyaan masih sama. Pekerjaan apa yang sering mengucapkan ada uang pas? Kasir. Bisa. Bisa ya, bisa tidak. Survei membuktikan. Oh.
2 juta rupiah. Oke. Siap. Hadiah lebih besar lagi. Ini unitnya baru 1,5 juta ya. Majib Mosa sudah 3 juta dan kali ini ada 2,5 juta rupiah. Siap. Tebak top surveinya soalnya adalah apa benda yang harus dimasuki lubangnya agar bisa digunakan? Kunci. Kunci. Iya, betul. Harus dimasukin lubangnya bisa digunakan kunci. Kunci ya? Yeah. Atau kalau bahasa Sunda itu kunci. Iya benar. Survei membuktikan. Kunci. Bukan. Tetap di sini. Jadi bukan kunci. Kunci itu yang gitu ya. Meong. Kunci. Sandi. Pertanyaan masih sama. Bukan kunci. Apa? Benda yang harus dimasuki lubangnya agar bisa digunakan. Charger. Charger. Iya. Kan ada lubangnya. Cok. Baru bisa digunakan. Iya. Iya. Ya. Survei membuktikan. Jackson maju. Wia maju. Tadi Sandi masih di sini. Tadi juga siapa tadi di belakang ya? Kayla ya? Kayla masih di belakangnya. Masih orang yang tadi bersiap. Pertanyaan masih sama. Gak usah tekan tombol. Saya bertanya ke Wia dulu. Kalau Wia bukan top survei, kita ke Zwetsen. Zwetsen bukan top survei, baru penonton. Dan hadiahnya gede lagi 2,5 juta. Dari awal feeling saya udah gak enak ini hari ini. Jason, Wia, saya yakin penonton bisa jawab. Jadi, saya harap kalian bisa jawab biar mereka gak dapat uangnya. Wia, bukan kunci, bukan charger. Bolong kan? Iya, bolong. Aduh. Apa benda yang harus dimasuki lubangnya agar bisa digunakan? Korek kuping. Korek kuping, bener lah. Iya. Betul. Ini korek, ini kuping. Korek kuping, iya bener. Survei membuktikan. Yeah. Siap. Oke. Penonton tahan, penonton tahan. Jason, kalau kamu jawabannya ada 2,5 juta, jadi totalnya nanti kamu berarti 4 juta satu tim. Tapi kalau kamu jawabannya bukan top survei, fokus. Harusnya bisa. Apa benda yang harus dimasuki lubangnya agar bisa digunakan? Ayo jawab. Anting. 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 Anting itu iya. Iya, siap.
Kalau jawabannya anting, 2,5 juta. Siap ya. Survei membuktikan. Mic-nya mana? Sini, sini, situ, situ. Oke, okay, diam. Namanya siapa? Wahid. Ya. Wahid, satu ya. Wahid. Oke. Okay. Sebentar. Saya kan milih secara acak. Ya. Selain Wahid ini kan sudah penonton setia Family 100. Dari awal ya? Dari edisi pertama. Iya, ini jadi penonton secara umum bukan Family 100 saja. Sudah berapa lama? Tahun 2000, 24 tahun. Beneran? Iya, Februari 2000, tahun 2000, masih sama Poyli. Acara apa? Dulu pertama kali, Gongso. Oh iya. Adul sama Bang Komeng. Iya, tahun 2000 itu tahun bener. Tahun 2000, iya. Sampai SMA. Sekarang, dulu ya. Dulu sudah setua ini belum? Ya belum lah. Masih kaya, Bang Sandi. Masih kayak Sandi. Ya. Sini. Jadi katanya, kata Wahid, katanya 24 tahun lalu dia kayak Sandi. Dulu. Iya. Kayaknya Wahid ini salah skincare. Kebanyakan begadang. Oke. Siap Wahid. Nah, ada hadiah 2,5 juta. Amin. Siap ya. Harus benar jawabannya. Yakin ya. Bismillah. Apa benda yang harus dimasuki lubangnya agar bisa digunakan? Jawab. Jarum jahit. Jarumnya. Kalau itu jawabannya benar, dapat 2,5 juta rupiah. Siap. Survei membuktikan. Amin. Tepuk tangan dong buat Bang Wahid tuh. Oke, di tangan saya tetap masih ada 2,5 juta rupiah untuk peserta. Dan selanjutnya saya punya ada 3 juta rupiah. Jadi total hadiah yang akan diberikan kepada Zetson dan juga Wia 5,5 juta rupiah. Terima kasih, Baki. Oke, Nao mendampingi. Kayla, terima kasih. Siap ya. 5,5 juta. Unity baru 1,5 juta. Kemudian Magic Monster baru 3 juta. Ayo, rebut 5,5 jutanya. Satu tangan dekat tombol. Tebak top surveinya. Soalnya adalah, mengapa orang memakai kawat gigi? Karena giginya gak rapi. Jadi pakai kawat gigi, biar... Biar rapin gigi. Oke. Survei membuktikan. Iya, bagus, agak rapi. Langsung dapat uang banyak. 5,5 juta rupiah. Dan bukan itu saja. Bukan itu saja. Juga dapat sembako. Oke. Selamat ya. Oke, boleh tepuk tangan dong untuk kedua tim. 1,5 juta, 8,5 juta rupiah. Ditambah juga dengan sembako. Silakan tepuk tangan dong untuk keduanya. Iya.
Siap. Udah kesitu bu, iya ya. Langsung mau ke dapur dia, benar. Dan juga selamat untuk Bang Wahid, keren banget. 21 juta rupiah. Oke. Sebelum kita masuk ke babak berikutnya, Unity tampil dong. Gue tuh suka banget sama penampilan kalian. Setiap tampil. Oke, bersiap ya. Oke. Siap. Oke, langsung saja kita sambut. Ini dia, Unity. Yakinkan cintamu ku, walau cemburu merayu, selalu menginginmu hingga cinta jadi candu dan buatku terus memburu dirimu. Ku nikmati cinta sendiri dulu, membiarkan asara asmara bercanda padaku. Kamu belum sebetulnya coba cintaku, walau harus masih ku tunggu dirimu yang hebatnya luar biasa. Oke, saya akan klarifikasi. Yang hebatnya dari mereka tuh tampil hampir tidak pernah lip sync, selalu live seperti ini. Tepuk tangan dong untuk mereka. Keren, 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 keren. Tapi anyway, lip sync pun tidak masalah, apalagi kalau lagi banyak gerak. Tapi kalian tuh hebat luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Unity. Pemain ketiga, Fajri, Anin, maju ke depan. Oke, Fajri, Anin, bersiap. Bersiap ya. Satu tangan dekat tombol. Kalau Fajri mah pernah main di Family 13 ya, kalau nggak salah ya? Belum pernah. Oh, ke saudara kamu ya? Iya, kakakku. Oh iya, iya. Saya sama sekeluarga kenal soalnya. Pernah ketemu, ya. Betul. Siap ya, Anin. Anin dari Bandung juga ya? Ini Bandung juga. Cie. Anin, Bandungnya di mana? Aku Bandung Kabupaten. Kabupaten Bandung. Kalau Fajri? Cimahi. Cimahi, cie. Deket kali. Pantesan terkenal Pak Haji karena Cimahits ya. Cimahi. Hits sekali ya, ya benar. Bersiap, fokus. Ya. Kami tamu survei 100 orang, ada 6 jawaban teratas di layar. Di Unity tuh boleh pacaran gitu gak sih peraturannya? Boleh. Kalau di, oh ini mah baru 1 bulan ini ya. Haji, maksudnya ada peraturan boleh pacaran gak? Boleh gak, Bun? Boleh. Oh ada bundanya sih. Oh iya, bundanya itu ya, siap. Oke. Okay. Ini ada hubungannya dengan gebetan. Oke. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara mencuri perhatian gebetan? Kasih perhatian. Kasih perhatian. Bisa, bisa. Oke, kasih perhatian. Ya. Lebih detail, caranya adalah? Kasih perhatian dengan... Tadi cara... Ayo, perhatiannya dengan? Oh, dengan selalu mengabari.
Tadi pertanyaannya apa? Survei membuktikan. Nin, dari tadi kan tim kamu tuh usaha mencuri ya. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Ya. Kalau mau main, kamu jawabannya harus ada. Walaupun jawabannya nomor 6, bisa main. Siapa, okay. Nin? Bagaimana, harus detail loh. Bagaimana cara mencuri perhatian gebetan? Kasih hadiah ke gebetan. Kasih hadiah. Ya. Survei membuktikan. Ayo, ayo. Kasih makanan, kasih hadiah, bagus. Mau main atau lempar? Beneran? Udah. Kita main dengan Magic Monsta. Gitu dong, gitu. Ayo. Ini berarti ngasih makanan jangan dijawab ya, karena sudah masuk. Ngasih hadiah, kado, makanan. Ini buat kamu, cie, apaan sih? Kayla, ayo. Ya. Ini usia-usia kalian nih. Biasanya kan ada usaha untuk mencuri sampai gebetan tuh. Kok dia perhatian? Makanya tadi ngasih perhatian. Perhatiannya tuh bisa ngasih hadiah, ngasih makanan. Kayla, bagaimana cara mencuri perhatian gebetan? Ngebales story IG. Oh iya, iya. Jadi kalau dia insta story kasih love, kayak cie atau selamat ya atau gitu-gitu. Oke, siap ya, gengsi banget katanya. Survei membuktikan. Yang dilakukan tuh bisa langsung juga loh, bisa langsung, bisa tidak. Ya, kalau itu kan sembunyi-sembunyi tuh, ini langsung banget bisa. Uya, ya. Kalian tuh satu tim tuh berapa orang sebetulnya? Lima-limanya. Ya. Kok ada yang panggil bunda? Siapa bunda? Ini. Kenapa panggil bunda? Bunda leader. Kapten kita. Leader, kaptennya. Oh gitu. Keibuan. Kalian berarti paling dewasa ngemong, teman-teman. Emang harus ada yang seperti itu dalam tim, iya. Ya. Uya. Kalau aku ngomong satu geng aku nih, aku ngomong semuanya. Untungnya mereka enggak manggil aku bunda juga sih. Iya saya. Uya, fokus lagi, fokus lagi. Yo, fokus. Bagaimana cara mencuri perhatian gebetan? Beri ucapan manis atau dipuji. Jadi kayak, kamu cantik banget. Oh. Siapa yang gak suka dipuji? Oh iya, iya. Jadi perhatiannya dalam bentuk pujian. Sanjungan ucapan gitu. Iya. Cantik dipuji. Banget hari ini. Iya. Siap ya? Siap. Oke. Survei membuktikan. Ada. Tuh, ada tuh. Jadi tuh, dengerin. Ajak bicara, menyanjung, menyapa, menelpon, ngechat. Ya. Tapi bukan tadi yang itu di Instagram, bukan. Ngechat, apa kabar, gitu. Iya. Oke, okay, chatnya tuh chat tembok lebih tepatnya. Ya. Oke, okay, jadi yang ada hubungannya dengan komunikasi, jangan dijawab lagi. Oke. Okay? Mau lewat HP, mau ngechat, mau nyapa langsung, mau ngobrol, mau gombal, tidak. Now, yang lainnya.
Kasih makanan udah, ajak bicara bentuknya apapun udah. Bagaimana cara mencuri perhatian gebetan? Ngajak nonton bioskop. Oh, ngajak nonton. Survei membuktikan. Gini aja. Kayaknya dua-duanya masih tegang. Gimana kalau Magic Monster saya mau lihat kalian perform, boleh gak sih? Boleh. Biar lebih relax lagi, oke? Oke, siap. Ayo ini dia, Magic Monster! Salut sama grup vokal seperti ini karena punya ego masing-masing, tapi ketika satu grup harus benar-benar bersinergi ya, berirama juga. Tepuk tangan dong. Magic Monster. Silakan. Tepuk tangan untuk mereka. Silakan. Gak bisa dong. Ini kan girl band. Aku anak boy. Aku boy. Nanti kalau sama Unity ya. Itu pun tergantung Unity mau nggak gue gabung sama mereka. Oke, kita kembali ke permainan. Pertanyaan masih sama, dari 6 baru 2 yang terjawab. Tapi sudah ada 2 tetot. Unity, diskusi. Ini bisa apapun jawabannya. Perhatian itu seperti apa? Tenang dulu. Ada yang ajak bicara, komunikasi, ngobrol dalam bentuk apapun. Kasih makanan, kasih hadiah. Ada lagi nih, gini, sampai kamu tuh gini. Kayaknya dia suka sama aku deh. Karena dia melakukan ini. Oke? Harus yang umum, orang jawabnya seperti itu. Bagaimana cara mencuri perhatian gebetan? Memposting sesuatu yang dia suka, pasangannya suka. Oke, dia suka motor, posting motor. Ya, lagunya, misalnya ya, musiknya. Tiba-tiba dia gini, wih gitu. Oke, banyak kode kalian hidupnya tuh ya. Iya. Survei membuktikan. Juga belum bisa kita berikan.
Ini uang belum keluar, nilai masih sedikit-sedikit. Ayo dong. Ini yang 4, kasih masukan banyak bebas, gak akan dinilai kok. Oke. Okay. Vicky yang harus hati-hati. Siap. Jason, okay. Bagaimana cara mencuri perhatian gebetan? Dandan yang ganteng. Dan iya, jadi dandan biar dia, wih ganteng banget. Iya. Shandy, bagaimana cara mencuri perhatian gebetan? Pakai parfum. Pakai parfum. Jadi dari Jo. Wangi. Fajri, bagaimana cara mencuri perhatian gebetan? Apa? Kayak pegangan tangan, Gebetan ya, gebetan lagi diam. Oh, kamu. Langsung dia. Fenly, bagaimana cara mencuri perhatian gebetan? Tebar pesona. Tebar pesona. Yuk. Pilih salah satunya atau kamu punya jawaban sendiri. Tebar pesona, pegang tangan, elus-elus kepala. Kemudian Sandi tadi apa? Parfum. Zetson, dandan. Vicky, ada 2 juta, ada nilai 60 poin juga. Siap Vicky? Siap. Bagaimana cara mencuri perhatian gebetan? Dandan yang ganteng, rapi, dan wangi. Gabungin jawaban Joseph sama Sandi. Kalau dandan doang gak cukup. Iya, 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 iya. Pokoknya gimana semua caranya dia. Iya. Iya, iya. Siapa itu? Oh ya, siap. Survei membuktikan. Ayo. Nilai 60 nih. Direbut enggak? Direbut nilainya 60 lumayan, tapi ini 2 jutanya tidak keluar lagi. Aduh. Coba kita lihat ya, nomor 6-nya adalah curi-curi pandang. Kan kita kadang-kadang kalau ada yang ngeliat itu, apa sih dia liatin mulu terus dia senyum gitu. Kemudian nomor 5-nya adalah antar pulang, jemput. Tadinya mau itu? Jawaban aku antar jemput. Kenapa gak ngomong? Itu 2 juta loh. Tapi kan top survei, Iya, tapi iya, iya, udah, iya. Top surveinya gak ngefek sih kali ini. Iya, iya, tapi gak apa-apa. Tapi kan gitu, mau aku anterin gak? Mau aku jemput gak? Iya. Terus. Iya, pas dilihat ternyata emang tukang ojek. Oke. Dan nomor 3-nya adalah nomor 3-nya jahil, suka bercanda. Kadang-kadang diisengin, apaan sih Fajri? Gitu. Jadi bukan kalau baru gebetan mah pegangan tangan lu ditabok kali, belum apa-apa juga. Ya lebih ke jahil. Dia dikejar, "Fajri, cie-cie." Gitu. Oke. Jadi nilainya direbut oleh Unity. Balas dendam nih. Kita lihat dulu ya. Kita lihat nilai sementara nih. Magic Monster nilainya adalah 43. Unity. Kalau Unity nilainya adalah 148. Bedanya 105 poin. Tapi sebelum kita menuju ke babak berikutnya, katanya Unity ada yang jago ngedance, begitupun Magic Monster. Coba kirim yang paling jago siapa, ayo. Yuk, paling jago. Oke. Oh. Dua orang. Satu lagi siapa? Dua orang. Bebas. Oke. Battle ya. Oke. Betul. Siap? Siap betul? Oke, musik!
si musik. Yeah, you ain't seen nothing yet. Got them all going. Kasih lagi, kasih lagi. Segera dilanjutkan dan ini adalah permainan terakhir sebelum menuju ke babak bonus. Jadi Magic Monster boleh uangnya paling banyak kumpul di tengah, jangan masukin saku, jangan masukin saku. Oh iya benar. Udah mau masuk dompet langsung ini ya. Dompet ya dia. Simpelnya. Dasar ya. Nih. Yang ini panggilannya bunda, emang jiwanya emak-emak banget ya. Langsung masuk dompet loh dia loh. Dikumpul. Iya, yang itu ya udah bukan dikumpul, dijejerin biar kayak banyak. Iya benar. Uang masih kurang banyak dibanding dengan Magic Monster, tapi nilai lebih tinggi. Di sinilah penentunya. Ini dia, triple point. Ini jawabannya biasanya sih gampang biasanya. Hadiahnya besar, ada 7 juta rupiah. Dan ini menentukan sekali, sangat menentukan. Siapapun yang unggul, dia berhak menuju babak bonus. Dari sana ada 1 unit mobil. Akan dimainkan oleh pemain keempat, Shandy Kaila, maju ke depan. Muter, muter, muter. Oke. Kaila. Oke, Sandi. Oke, harus semangat ya. Semangat. Harus cepat menjawabnya. Satu tangan dekat tombol. Bersiap. Kami tambah survei 100 orang. Ada 5 jawaban teratas di layar. Pertanyaannya adalah, apa hal yang menyebalkan ketika makan kerupuk? Remeh itu apa, kayak berantakan. Iya tenang, kan saya orang Sunda. Untung ngerti. Jadi kalau makan tuh ngaremeh itu berantakan gitu. Ya ngaremeh berantakan, survei membuktikan. Yo ayo. Remeh. Top survei lo. Ya. Mau main atau lempar? Main. Sorry Sandi, kita main dengan Magic Monster. Oke. Magic Monster, sudah puas dengan 8,5 juta? Belum dong. Saya bawa 7 juta rupiah loh, ambil semuanya. Oke. Kalau ini diambil berarti sudah 15 juta. Di bonus nanti ada 50 juta, ada mobil. Mau? Mau dong, harus semangat. Harus dijawab semuanya. Ini baru 87 poin, ditambah 43 poin masih tinggian mereka. Tambah lagi jawabannya. Wia, kerupuk. Pasti semua suka makan kerupuk. Sampai ngaremeh si Kaila. Kerupuk, udah kerupuk, makan kerupuk. Hal menyebalkan kalau makan kerupuk tuh suka berantakan. Tenang Wia. Kamu panik. Belum apa-apa sudah panik. Tenang aja. Kan saya masih santai. Belum membacakan soalnya. Tapi kok kamu salah, bahaya. Apa?
hal yang menyebalkan ketika makan kerupuk? Berminyak, lengket-lengket. Karena rata-rata kerupuk itu digoreng. Iya. Ada juga kerupuk yang merah tuh apa? Kerupuk pasir. Atau kerupuk melarat disebutnya. Tapi itu hal melarat yang paling enak tuh ya kerupuk melarat. Berminyak ya. Survei membuktikan. Ayo. Jangan panik, tenang aja, ikuti alur permainan, bayangkan kerupuk ini ya, yang menyebalkannya itu bisa macam-macam berantakannya, terus gara-gara makan kerupuk. Nah, ada yang sebelnya. Nao, siap? Apa hal yang menyebalkan ketika makan kerupuk? Keselak. Survei membuktikan. Siap. Ada keselak. Itu ada hubungannya dengan tenggorokan. Keselak, seret, tenggorokan sakit. Dengar. Jangan dengan dunia sendiri, dengar. Jangan sampai nanti jawabannya diulang lagi. Keselak, seret, tenggorokan sakit, gatal, apalagi penyanyi. Ada. Yeah. Lanjut lagi. Ini ada 3 juta rupiah nih, nomor 245. Siap ya. Kerupuk, iya. Selain papalatak atau berantakan atau ngaremeh, kemudian seret, keselak, sakit, seret, siap. Apa hal yang menyebalkan ketika makan kerupuk? Alot, lihat. Alot. Alot, jadi karena itu kerupuknya sudah keangin-anginin. Iya. Oet gitu. Iya, kurang rapat, benar. Siap ya. Survei membuktikan. Mama tuh keren. Makin banyak. Dua lagi. Ayo, fokus. Dua juta. Nin, ada 2 juta kalau sapu bersih berarti Anin Kayla berpikir. Tapi Wia pun tetap berpikir karena kalau ada tetot tetap sampai sana. Yuk. Teman-teman di Unity hati-hati nih. Ini mereka sudah unggul. 168 tambah 43 lebih tinggi dari 148. Kalian sudah unggul. Tapi kalau tetot lagi. Kalian bisa merebut nilai kalian yang unggul ke babak bonus. Masih ada harapan. Nin. Kerupuk ini gampang. Ini hari-hari kerupuk. Apa hal yang menyebalkan? Suara apa itu? Kirain orang makan kerupuk. Oke. Ada 2 juta rupiah lainnya. 2 juta yang ini untuk sapu bersih saya simpan depan Kayla. Tapi kalau yang ini pasti saya berikan kepada Anin jika Anin jawabannya ada. Tapi kalau jawabannya nggak ada, 2 juta akan saya kirim ke Unity tanpa melakukan apapun. Nin, siap. Pegang. Jawab pertanyaan saya. Kerupuk gampang. Apa hal yang menyebalkan ketika makan kerupuk? Berisik. Kriuk. Siap ya.
survei membuktikan. Jawabannya ada, langsung sampo bersih 2 juta, langsung babak bonus. Tapi kalau Kayla jawabannya gak ada, ke Wia. Wia jangan curang. Sampai gini-gini, ya ngapain. Saya terlihat nyata. Oke, jangan diskusi dulu Unity karena masih ada satu tetot. Kayla, sampo bersih nih. Apa hal yang menyebalkan ketika makan kerupuk? Keras. Keras. Bukan alot. Beda ya? Beda. Kan ada yang kalau masak kerupuk ke kematangan jadi keras gitu. Kayak sakit gitu. Iya bener kan. Enaknya tuh rangu ya. Iya. Kriuk walaupun berisik. Iya. Tapi kalau kelamaan jadi alot. Terus kalau itu salah ngegoreng keras. Iya. Sakit kena gigi. Survei membuktikan. Keren, emang mereka emang layak untuk juara. Tepuk tangan dong untuk Magic Monster. Oh, Unity sayang sekali tidak dikasih kesempatan. Kalau kalian main pun pasti kalian bisa juga. Yuk kita lihat, ini dia nilai akhir Unity. Nilainya adalah 1.48. Sementara Magic Monster nilainya adalah 307. Wow. Tapi tetap tepuk tangan juga dong untuk Unity. Ah, sayang banget. Iya. Kalian aduh terlalu tegang dari awal ya. Santai saja. Dan nilainya juga tadi kita lihat 1.48 dikalikan 10.000. Quick roll-nya 1,5 juta. Jadi totalnya adalah 2.980.000 rupiah. Itu ya termasuk hadiah paling kecil juga ya. Bagi-bagi lumayan, lumayan. Itu lumayan tuh, lumayan ya. Terima kasih THR. Doakan Magic Monster bisa dapat 50 juta bahkan. Amin. Bisa mobil ya. Amin, semangat. Oke, tepuk tangan dong sekali lagi untuk Unity. Sampai ketemu lagi, bye-bye. Kalau kamu sesantai tadi ini bisa dapat mobil, mudah-mudahan ya. Yuk, ini dia bonus round. Kayla, saya akan membacakan 5 buah pertanyaan dan harus dijawab dengan cepat. Waktunya hanya 15 detik saja. Jadi tidak ada waktu lama untuk berpikir, langsung jawab. Kalau tidak tahu jawabannya bilang pas. Tapi kemungkinannya juga tipis untuk dibacakan kembali soal tersebut. Oke? 15 detik dimulai setelah saya selesai membacakan soal pertama. Lihat kamera. Saatnya bermain.
Nasihat apa dari orang tua yang biasanya diawali dengan ucapan jangan? Jangan? Jangan pacaran. Bonus apa yang didapat saat beli HP baru? Untuk apa orang pergi ke Singapura? Liburan. Selain petinju, siapa yang naik ke atas ring? Pas. Dalam cerita apa yang berebut? Oke. Berpikirnya terlalu lama, cuma 15 detik waktunya. Ayo Kayla bersama saya di sini. Kita pasangkan jawaban-jawaban dari Kayla. Siap Kayla. Kita mulai. Nasihat apa dari orang tua yang biasanya diawali dengan ucapan jangan? Jangan pacaran. Jangan pacaran. Apa? Cacaran. Jangan pacaran ya Kayla. Nurut gak? Insyaallah. Selama gak ketahuan. Survei membuktikan. Jangan pacaran. 7 poin ada lumayan. Lumayan setidaknya ada poin. Iya. Bonus apa yang didapat saat beli HP baru? Ini headset. Chat headset, oke. Okay. Headset. Hai headset. Survei membuktikan. Ayo. 24 poin, oke. Okay. 31 poin totalnya. Lumayan bagus loh. Untuk apa orang pergi ke Singapura? Liburan. Liburan. Liburan, bersiap. Survei membuktikan. Ayo. Meningkat nilainya bagus. Yang keempat, selain petinju siapa yang naik ke atas ring? Pas. Aduh gampang padahal. Pas. Pas. Sayang. Yang kelima, dalam cerita apa yang diperebutkan pendekar tidak terjawab. Tidak terjawab. Oke, nggak apa-apa. Setidaknya 3 nilai ada di sana ya. Baru 64 kurang 136. Terima kasih Kayla. Kita sambut ini dia, Wia. Halo Wia. Siap Wia. Keren deh. Kenapa? Sepatu bootnya. Kan aku suka bootnya. Ada ukuran 40 gak sih buat aku? Lumayan gede. Iya. Kamu mau pakai, kamu nanti di backstack aja. Oke, okay. Siap. Okay. Wia di titik yang sudah saya tunjuk, oke. Okay. Wia lihat saya dulu. Saya punya 5 buah pertanyaan yang sama. Saya akan bacakan dengan cepat. Harus dijawabnya dengan cepat juga. Tidak ada waktu lama untuk berpikir. Waktunya hanya 20 detik saja. Kalau tidak tahu, bilang pas. Oke? Okay. Kalau sudah jawab ada suara ini, cari jawaban lain, berarti jawaban Wia sama tadi dengan Kayla. Oke? Okay. 20 detik dimulai setelah saya selesai membacakan soal pertama. Lihat kamera. Nasihat apa dari orang tua yang biasanya diawali dengan ucapan jangan? Jangan nakal. Bonus apa yang didapat saat beli HP baru? Ke casing. Untuk apa orang pergi ke Singapura? Liburan. Yang lain? Traveling. Yang lain? Selain petinju, siapa yang naik ke atas ring? Wasit. Dalam cerita. Tepuk tangan buat Pia. Oke, okay. Keren loh. Jawabannya bagus-bagus semua loh. Yuk kita masukkan jawaban-jawaban dari Wia. Siap. Kita mulai.
Tadi Kayla jawabannya bagus-bagus sebetulnya. Total baru 64. Sayangnya nomor 4, nomor 5, nol. Kita masukkan jawaban kamu ya. Nasihat apa dari orang tua yang biasanya diawali dengan ucapan jangan nakal. Enak nakal. Nakal, nakal. Survei membuktikan. Kita cek apakah ini top survei. Top survei. Top survei. Kita pembuktian lihat. Nakal betul top survei. Selain jangan nakal, jangan pulang malam, jangan menyerah, jangan berisik, jangan lupa ibadah, jangan lupa sholat, jangan pacaran. Oke? Lanjut. Bonus apa yang didapat saat beli HP baru? Casing. 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 Survei membuktikan. Tampak ini top survei bukan ya? Keren, kamu keren, kamu keren, kamu keren. Nih coba lihat pembuktian, casing nomor 1, headset nomor 2, kemudian kartu perdana, power bank. Ya, oke. Lanjut, sudah 130 kurang 70 poin ke 200. Kalau 200 dapat 50 juta. Kalau top survei terus dapat mobil. Tadi lama menjawab di nomor 3. Untuk apa orang pergi ke Singapura? Liburan. Kemudian traveling. Mirip sama itu. Akhirnya sebut? Pas. Pas. Ya, pas ya. Iya. Pas. Tapi liburan bagus. Ini mungkin top survei. Top survei bukan. Jawabnya liburan juga, coba-coba lihat. Liburan betul. Top survei, padahal selain liburan belanja lah. Oh iya, iya. Berobat. Aku pengen tadi. Bisnis. Pengen jawab kerja. Tapi... jawab aja, kerja maksudnya ke bisnis. Iya. Oke, jawab aja, gak usah banyak pikiran. Sudah 3 top survei loh padahal. Siap ya, selain petinju, siapa yang naik ke atas ring? Wasit. Wasit, WA wasit. Survei membuktikan. Wow. Ini luar biasa loh. Apakah ini top survei keempat? Tuh, empat top survei loh. Coba kita lihat. Betul. Wasit. Selain wasit, ada pelatih. Ada round girl. Yang gadis papan. Ronde satu yang gitu loh. Kemudian pembawa acaranya, MC-nya ada. Yo dari sudut merah. Nana, nana. Gitu. Aduh, 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 aduh.
162 ini kurangnya 38. Andai nomor 45 tadi gak 0 atau nomor 3 tadi gak 0, ini bisa 50 juta. Bahkan coba ya kau sekarang dalam cerita sekarang jawab. Apa yang diperebutkan pendekar? Dalam cerita pendekar memperebutkan apa? Wanita. Wanita. Tapi tadi tidak sempat. Tidak sempat. Wanita ya. Seharusnya tahta. Top surveinya adalah bukan wanita tapi senjata. Oh, iya. Benda pusaka. Wanita ada tapi nomor 3. Oh. Wilayah dan juga tahta. Ini sebetulnya mobil juga ada kesempatan kalau jawabannya senjata atau 50 juta juga ada kesempatan. Sayang sekali, jadi 162 dikalikan 10.000 saja. Boleh tepuk tangan untuk mereka. Yo, bergabung bersama saya di sini. Unity, ikut Unity. Ayo semuanya sini, sebelah kanan, sebelah kanan, sebelah kanan, silakan. Oke, kita lihat 162 tadi ya dikalikan 10.000. Babak sebelumnya 307 dikalikan 10.000. Extra cash 3 juta, quick crown 8,5 juta, WAT 2 juta, sabu bersih 2 juta. Total 20.190.000 rupiah. Dan sembako juga. Oh.